Malam ini kita akan mengetahui siapakah yang akan meraih gelar juara Piala Dunia tahun 2022. Apakah Prancis, sang juara bertahan Piala Dunia 2018 yang akan mengulang kembali kesuksesannya pada tahun ini, atau Argentina yang haus akan gelar setelah terakhir kali mengangkat trofi Piala Dunia pada tahun 1986 atau 36 tahun yang lalu. Sekarang kita tanya pendapat masyarakat, siapakah jagoan mereka? Pagi dengan Ibu Cinta. Ibu Cinta? Yes. Ibu Cinta nanti malam dukung siapa? Argentina. Saya Argentina. Serial ya, satu-satu ya? Argentina dong. Saya Prancis. Argentina aja deh. Argentina? Ikut suami. Prancis dong. Prancis. Argentina. Argentina dong. Jagonya sih sebenarnya udah kalah ya, Maroko. Jatahnya Argentina lah. Prancis kan udah pernah kemarin. Jadinya Maroko cuman kan kalah ya. Dari awal Argentina pegang. Jagoannya sebelumnya udah kalah sih, CR ya. Yang menang juara 3 ini Kroasia, Mbak. Hah? Sesuai prediksi Mbak nggak? Atau menurut Mbak Maroko nih? Maroko menurut aku. Ternyata si Kroasia. Ya udah, akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, malam prediksinya itu. Karena dari segi pengalaman Kroasia lebih dari Maroko. Betul, harusnya Maroko. Kenapa mesti? Ya agak kecewa dikit. Tapi ya sudahlah. Nah, malam rencana nonton sama siapa nih, Mas? Di mana? Sama teman-teman di kafe. Di rumah pastinya. Sama keluarga, sama tetangga. Enggak, paling ngopi gitu aja. Iya, paling beli jamburan apa, kacang kayak apa. Sama suami. Menobar ya rencananya. Saya udah nyiapin bantalnya, udah nyiapin kaosnya. Karena kan ini untuk juara satu ya. Ibu Cinta. Sama-sama, selamat pagi, salam olahraga.